kan shock kalau terlalu jauh. Nah, Saryu, Saryu hilang guys. Oh my god. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di channel Ivy CH bersamaku Ivy. Dan kali ini kita bakal mainin lagi House Flipper tapi di Minecraft. Kita bakal edit rumah Paman Tom lagi. Dan hari ini kita bakal edit kamarnya si... renovasi. Kita bakal renovasi kamarnya si Nevin Gaming, karena paling banyak tuh komenannya minta kamarnya Nevin. Oh ya, sebelum mulai videonya, kalian like dulu. Kalau misalnya sampai 3000 like, Pipi bakal lanjut facecam tapi pakai filter. Untuk mendalami peran di sini, Pipi bakal Vivi pakai kuping kelinci, tadang tuh biar sama-sama yang di sini kita sama-sama pakai kuping kelinci. Oke, di sini Vivi udah siapin bahan-bahannya, bahan-bahan gak tuh, dekorasi-dekorasinya yang sekiranya mungkin perlu. Sama di sini Vivi mau terangin dulu. Ini gelap banget, nanti dihantui gitu loh sama hantu-hantu, kan serem. Ini kamarnya Saryu udah jadi, tidak ada perubahan sih sejauh ini, udah gitu aja. Kalau misalnya kalian pengen lihat videonya yang Saryu, kalian cek aja video sebelum-sebelumnya. Dan di sini ada foto aku sama Saryu. Oke, kita ke Nevin Gaming dulu. Set. Di sini tuh udah Pipi bersihin bekas-bekas ininya, mod-modnya. Dan di sini Pipi biarin aja, karena dari awal itu emang ada ini gitu. Pipi tidak mau menghilangkan keautentikan. Astaga, autentik nggak tuh bahasa mana itu? Keoriginalan kamarnya Nevin, jadi Pipi nggak akan ganti-ganti banget. Mungkin nggak usah pakai yang ini deh lampunya. Kita pakai lampu yang ini. Kenapa pakai lampu yang ini? Karena lampu yang ini itu sangat-sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Kenapa begitu? Karena Pipi ini ngomong apa sih dari tadi? Pokoknya kenapa Pipi pilih yang ini? Karena ini tuh bisa di on offin gitu loh. Keren banget gak sih tuh? The health singing, the health singing, the health singing pleasure. Okay, kita bakal unboxing guys. Jadi kita bakal unboxing kotak yang sudah kita siapkan. Kita unboxing apa yang sudah kita boxing. Aneh banget gak sih? Tapi udah, biarin dia aja nih. Dia punya banyak peralatan gitu tuh. Tapi Pipi nggak tahu mau naruh di mana, dimananya tuh Pipi nggak tahu, karena dulu Nevin itu naruh kasurnya itu di sini. Jadi kita mungkin biarin aja di sini nih kasurnya. Yang jelas semua harus warna biru, karena Nevin Gaming ya warna biru gitu, biar ada nuansa-nuansa kalau ini tuh kamarnya dia gitu. Terus yang jelas ini lemari baju, terus meja belajar di sini kah? Mungkin meja belajar di sini. Terus mejanya di sini mungkin. Ya. Tasnya di sini. Kelihatan sempit banget kamarnya dia. Gak ngerti lagi dah. Kok kayak bener-bener Pipi naruh tanpa ini, asal naruh doang. Tuh gak bisa. Di sini terlalu sempit. Oke, kita ulang. Gimana kalau kasurnya di sini? Kasurnya lagi, mejanya di sini. Terus ininya di sini aja kali. Biar bisa senderan di tembok gitu loh. Jadi kan enak. Kalau misalnya Pipi waktu sekolah dulu tuh, Pipi lebih suka duduk di tembok, deket tembok.
udah bisa senderan, dua senderannya. Terus biasanya di tembok itu deket stop kontak, jadi mau ngecas HP, ngecas laptop itu gampang di kelas. Jadi udah kita taruh ini di pojokan sini, dan pas pipi taruh di atas aja deh, biar gak ganggu. Nah tuh bagus kan. Terus gitarnya di sini aja deh. Terus ininya, nah ini lebih baik daripada sebelumnya, karpetnya bagus tempatnya. Pipi tuh pengen naruh toys boxnya itu di sini. Gimana ya caranya ya? Atau biarin gini? Di sini juga not bad sih. Tapi lebih bagus ini tuh di sini. Gimana sih? Ayolah. Nih, pengennya di sini. Tapi sempit amat ya. Kasurnya sempit banget jadinya. Ya udah kamu di sini aja. Oh, tuh gitar. Aduh. What? Gitar tukeran tempat sama ini. Gitarnya di sini. Nah, udah lebih baik, lebih baik. Terus cara kita merapikan ini. Terus sudah kayak gini, aku taruhnya di sini. Udah. Gini aja udah. Gak ada sesuatu-sesuatu yang spesial lagi. Videonya sebentar banget, ini 8 menit nyampe enggak ya videonya? Light blue like the Atlantic going down, like the Titanic. Light blue, di mana ini naruhnya? Di sini aja kali. Not bad. Ntar pipi cari fotonya dulu. 5 minutes later. Yap, pipi udah dapat fotonya, dan fotonya tang. Nah, ini baru the best. Aduh. Nah, terus apa lagi ya? Udah gini dong. Oh, kita harus ada Nevin di sini. Nah, dia lagi belajar. Ah, enggak mungkin juga sih dia belajar, cuman ya udah ya. Bener enggak? Nah, bener. Tapi Nevin kenapa tinggi sekali? Nevinnya tinggi banget. Om, tolong Om. Om Nevin. Astaga. Nevin udah jadi om. Screenshot dulu. Thumbnail. Oke, Nevin, kamu jangan jadi om, kamu serem. Kita edit size-nya biar dia itu seumuran sama kita gitu loh. Niu. Nah, udah. Terus matanya itu nah gini. Kan ganteng, enak dilihatnya. Tuh. Keren banget. Dia lagi ngeliatin ini bajunya dia tuh. Iya, itu baju kamu yang lama itu masih aku simpen di sini. Jadi kamu di sini aja ya, aku mau buat sari dulu. Bye bye. Oke, kita jalan tung. Kita ke kamar Saryu. Saryu ngapain ya? Biasanya tidur. Kita buat dia tidur aja. Gimana tapi ya buat tidur? Jangan di sana, Anda terlalu tidak boleh menginjak bantal, nanti bisul. Enggak mau bobo. Aku tuh enggak mau bobo. Tarang. Nah, udah Saryu banget kan sekarang. Gimana caranya biar dia tiduran gitu loh, biar dia ceritanya lagi tidur. Cuman Pipi enggak tahu caranya. Five minutes later. Tadi dia udah mau tidur. Nah, dia udah mau tidur gitu. Tapi kenapa dia tenggelam? Dilihat. Nah, dia itu harus tidur di tempat yang tepat gitu loh, guys. Cuman kenapa sih dia nempel sama ini mulu? Udah dia lama-lama Pipi taruh dia tidur di lantai. No. Saryu, tolong kamu memposisikan diri itu pas gitu loh. Nggak usah macem-macem Anda. Ini di sini deh. Nah, lah hilang dia malah. Lah hilang.
Dia nyangkut ngestak di atas. Aduh, gimana sih ini? Ih, pipi dilet juga. Ini dia harusnya di sini. Hancurin dulu. Nah, gitu kayak dari tadi. Pipi masa harus menghancurkan rumah Paman Tom buat biar dia enggak ini doang. Elah si sayur mayur dan segala rupa ini. Nah, susah guys ngurus dia itu 10 menit. Player Stephen Hege ganti namanya jadi Saryu. Oke, kita edit skalanya itu dia 60 semua mungkin. Kan shock kalau terlalu jauh. Nah, Saryu. Saryu hilang, guys. Oh my god. Ini orang kemana lagi, masa dia di atas sini? Kagak ada. My god, Saryu. Saryu jangan di sana dong. Aku kan panik kamu tiba-tiba hilang. Masuk Saryu. Susah ya guys. Punya orang, punya teman batu. Nih kamu coba, kamu itu posisinya tidur gitu loh. Nah gini kayak tidur. Nah salah posisi lagi tidurnya. Terserah deh. Pipi capek ngurusin satu orang doang, jadi biarin aja dia tidur terlentang kayak gitu. Permisi, dok. Permisi. Sorry udah bobo di sini nih. Kita matiin lampunya tuh. Biar enak tidurnya tuh. Tidur sana. Lampu tidur nyalain lah. Bye-bye. Di sini Nepin. Di sini Saryu. Terus nanti di sini Gema sama Karetro. Lupa Pipi kalau Pipi lagi facecam. Oh my god. Pipi lupa kalau Pipi lagi facecam, guys. Astaga. So sorry. Ya udah, kayaknya cukup sekian aja deh, guys. Tuh, guys, kalian tuh nilai dulu. Ini kamarnya Nevin bagus atau enggak, cocok atau enggak buat dia gitu nih. Ada gambarnya. Kalian mau ditambahin apa nih di sini nih itu? Mungkin kalian mau gambar nambah foto gitu, nambah foto siapa gitu tuh. Atau pacarnya Nevin. Gak tahu kalian tidur aja. Ya udah. Kalian komentar aja nih guys kalau misalnya ada yang mau ditambahin gitu kan, atau ada yang mau diedit. Pipis dengan senantiasa mengeditnya untuk kalian gitu loh. Yaudah ya, sampai jumpa di next video. Bye bye.